Oke guys, balik lagi di Kron Kron channel, Kron Kron Gaming, apapun itu. Oke, jadi kali ini gue mau main game, lanjutin Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Kita ke story-nya. Karena main karakternya Naruto, jadi Sasuke aja. Bisa di skip. Oh, bisa di skip, guys. Akhirnya. Oke, kita bakal lawan Orochimaru ya, guys. Kita dapat. Epic sih. Kalau di sini ultimate-nya yang ini lumayan detail dan epic dibanding yang Storm Revolution-nya. Kalau menurut gua aja sih. Niat api-api Amaterasu-nya tuh berasa kayak keren gitu. Menambah kesan keren. Padahal ini gue settingnya kemarin tuh di kualitas yang lumayan low ya. Masih ngeframe ternyata. Gue kira udah nggak ngeframe loh. Ternyata masih ngeframe guys, gue kira udah gak begitu ngeframe ya. Dapat guys. Kenapa mode story ini nge-frame ya? Duh, nge-frame banget, parah. Kayak slow motion banget gitu.
gak bisa ganti karakter, guys. Ya, rajinnya udah berubah dong. Ya, nggak jadi berubah, guys. Di setting ya, guys, ya, biar nggak terlalu nge-lag gitu. Ah, di sini nggak bisa di setting lagi. Isi cakranya aja lama banget gitu. Sedekat gini ya kali nggak kena. Kena lah pasti. Ya kali nggak kena ya, guys, ya pasti kena lah. Mungkin ini ya, guys, ya, nanti gue coba setting dulu baru gue perbaikin. Siapa tahu aja gue bisa sedikit menghilangkan ngeframe-nya. Ini ngeframe parah sih. Dan btw itu tadi suara motor ya. Padahal kualitas grafiknya udah gue turunin ke low loh. Tapi masih ngeframe. Ada apa ini? Kita skip lah ya. Gue takut copyright. Gue mau nyobain ini sih, itu Ninja Tech Ascent. Lama nggak ya, guys, ya? Soalnya kalau gue udahin di sini kecepetan, guys, belum ada 10 menit anjay. Kita skip bisa? Oke, bisa di skip.
gak kena guys. Kena gak? Kena gak? Kena dong. Ya kali gak kena ya guys ya. Tuh, ini lebih detail gitu loh dibanding yang Revolution. Mungkin karena itu ya, animasinya terlalu detail sampai grafiknya tuh lumayan berat. Dan ini lumayan sakit sih guys. Dapat lagi. Digigit Kurama nih, enggak, ditampol Kurama kalau nggak salah. Makan tuh ditampol Kurama. Dapat tuh, nggak dapat guys, mampus gue dicepol.
gampang banget ya. Oke deh guys, gitu aja dulu deh konten dari gue, karena ini ngeframe banget. Jadi mungkin gue coba setting-setting dulu, kalau udah dapat settingan yang oke, baru kita lanjut. Oke, gitu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dadah.